Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi ya di channel Jivo. Jivo, coba kita pakai set. Oke, dan sekarang kita kembali lagi ya. Mainkan Pipa 19 Ultimate Team. Tapi bukan Ultimate Team ya, kita main, kita cuma buka unboxing pack doang ya, kayak biasa. Saya gua nggak bisa, masih belum bisa main Ultimate Team, apa sih, istilahnya streaming gitu. Soalnya kalau gua udah bisa, gua langsung main streaming kali tiap hari. Kayak itu ada masalah ya, masalah streaming tuh. Oke. Nah ini berapa objektif lah. Itu nggak begitu penting. Yang penting pack ya. Oh ya kan, gua kan kemarin kan main itu ya, main squad battle. Gua masih belum bisa sampai division. Oh sih itu food champ. Soalnya poin gua buat ke kualifikasi food champ masih dikit, masih 1000 sekian. Dan gua kemarin tuh menang di squad battle tuh, gua dapat 2 mega pack ya. Oke, jadi bisa kita buka. Dan sebetulnya gua tuh dapat satu jumbo pack itu, cuman udah gua buka dan gua dapat dari Michael Potts ya, setahu gua. Jadi kita bisa langsung ngambil. Oke, so ngambil opsi. Apa ya? Premium God Player atau Undrettable yang nggak bisa tukar atau bisa tukar ya? Menaik sih. Ya, tapi karena gua udah punya Mega Pack jadi ya ini aja lah. Pilihan kedua. Selalu pilihan tuh yang bisa jual. Sebetulnya kita dapetnya yang bagus-bagus, kan? Karena kembali lagi ini kita bergacari ya ini hitungannya ya. Oke. Nah tuh koin gua tuh masih 1256, masih belum bisa. Jadi kalau misalnya gua mau kualifikasi itu minimal 2000 teman-teman. Oh iya, dan kita cek dulu deh pemain-pemain yang bisa dapetin di TOTW. TOTW sekarang itu kita ada Maskers, oh iya ada Angel Di Marian. Sama ini, sama apa sih? Sama Cica Rito yang cukup bagus ya, pasti mainnya di WSM. Dia bobol comebackin WSM itu hitungannya. Dari 3-1 jadi 4-3 tuh. Tau boleh tau enggak deh tuh. Oke, terus foto boleh. Soalnya gua kan bangun timnya kan tim Spanyol juga, meskipun dia pasti yang high mid ya. Sama ini Luis Alberto yang gua juga punya kartu biasa, jadi kalau gua punya kartu TOTW-nya ya kenapa enggak gitu, why not ya. Oke, terus di bench paling gua cuma pengen Wayne Rooney sih. Gue cuma pengen Wayne Rooney doang. Yang lainnya kayak kagak sih. Tapi kembali lagi, kalau pack tuh nggak bisa ngejamin. Kalau misalnya kita mainnya main apa sih tuh, main division rivals, food champ maksudnya, kalau kita main food champ tuh pas ada yang bisa buat untrad, yang nge-trade itu kan, nge-trade apa sih, satu jadi satu player gitu kan, tapi random gitu. Oke, tapi misalnya kita nggak bisa, jadi kita cuma bisa dari pack. Dan gue juga sempat dapetin beberapa pack ya, cuman gue sengaja demi temen-temen, jadi gue bukanya bareng temen-temen ya. Oke, kita mulai dari yang pertama itu. Yang pertama itu apa ya? Itu kita mulai dari yang paling rendah dulu deh. Itu Premier Extreme player, seperti ada yang bagus ya. Satu aja. Nah, gue gak mau komplain deh, satu aja. Mau lockout ke, mau apa nih? Oh, aduh enggak. Aduh gua. Oke, tapi dapat Arias. Bagus lah. Maksudnya apa ya? Dia dari Liga Spanyol juga kan. Ya, gua sih lagi dari Liga Spanyol, mau apa rating kecil segala macam gua enggak peduli lah. Oke, dapat Arias. Start yang bagus gitu ya, kalau bisa gua bilang, karena cocok aja sama gua gitu. Terus selanjutnya apa ya? Apa ya? Next player pack boleh. Saya rel ini rel semua pak. Oke. Berdoa semoga jadi satu nyantol gitu apa kek. Tapi oh nggak ada itu, nggak ada IE-nya di bawahnya. Aduh, nggak dapat juga, masih susah banget kayaknya dapat Savio. Oke, kalau buat chemistry buat tim Portugal lumayan ya. Ada rasanya, aduh ada duplikat juga gini suara. Oke, harus dijual ya, sudahlah. Oke, kita ke selanjutnya itu Prime Mix Player Pack. Aduh IE, please ya, lo udah ngasih gue cuma dua kali, nggak ada, belum ada buat sama sekali nih, please kasih gue satu deh ya. Satu biar perlu bawahnya ada walk out kek, masih belum ada ya. Aduh, dan kita dapat Lanzini lagi. Seingat gue kita udah pernah dapat Lanzini tuh minggu lalu. Apa gue itu kami offline ya? Sudahlah. Dapat Inui.
Untung gua nuker data yang bisa dijual, jadi bisa gua jual-jual gitu. Lumayan kan uangnya. Mau berapa ratus kayak, yang penting dapet uang. Oke, kita ke Electrum Pack Player lah sekarang. Yang paling ujung. Ada itu ada IA-nya tuh. Wah, ini alamat walkout nih. Siapapun please kasih gua walkout. Oke, Jerman, center back. Oke. Jadi Wateng. Bagus lah. Bagus ya, walkout 1. Bagus. Akhirnya nih walkout pertama ya di channel ini gitu. Aduh, walkoutnya botang lagi. Wateng. Bonsang, aduh. Akhirnya dapat walkout juga teman-teman. Akhirnya. Yang tol 1 tewe-tewe? Enggak. Tapi dapat Rodrigo bagus lah, lumayan. Oke, bagus lah, bagus. Dapat apa yang gua mau, udah dapat walkout. Udah dapat Rodrigo pula. Wah, gua puas. Jadi mau ngasih apa aja gua puas, bener deh. Ya. Jadi tinggal gua ngapain ada walkout atau ada kayak tadi tuh. Kayak kalau ada walkout itu pasti ada muncul IE-nya tuh di bawah logo warna putih atau itemnya gitu. Kayak itu ya ciri-ciri kalau misalnya teman-teman dapat walkout, tapi sayang kita belum dapat pemain TOTW. Tapi coba aja di Jumbo God player ini ya. Siapa tahu udah dapat ya. Siapa tahu kan kita enggak tahu. Enggak ada. Enggak ada walkout-nya. Dan juga enggak ada bot. Tapi dapat gonjal gue deh sih. Ya not bad lah. Maksudnya apa ya? Kalau gue jujur gue bukannya komplain masalah overhead segala macam. Kalau menurut gue sih lagi masih bisa main Spanyol, dapat Vitolo juga, masih dapat Liga Spanyol juga, gue nggak jadi masalah sih. Pokoknya dapat Liga gitu, gue sih nggak jadi masalah. Oke, lanjut, buka. Apa ya? Player consumable, apa ya? Apa yang Mega Pack atau Real Gold Pack ya? Apa ya? Mega Pack atau Rare Gold Pack? Oke, Rare Gold Pack berarti gue simpen tier deh, soalnya ceritanya dapat bagus, kita walk out. Nah, sekarang kita coba Mega Pack 2-2 ya. Saya tadi udah walk out 1, jadi mau sekarang dapat lagi udahlah. Selalu. Tapi gue sih ngapain dapat gitu. Sengaja walk out. Ah, enggak sengaja bot. Nah, ini kan bot. Oh, ya yang somber. Ya jelas. Pokoknya kalau udah Swiss udah pasti aja. Kalau enggak yang somber itu pasti ganti Saka. Antara dua itu. Gak kemana-mana, bener deh, gak kemana-mana. Klik Christiansen, oke. Lumayan buat ini. Buat dibuang ke SBC. Waduh, baik banget duplikatnya. Oke, lanjut terus. Buka, aduh. Sayangnya, tadi tuh baru dapet, apa sih, baru dapet bot doang tuh satu. Apa sih, walkout satu boateng sama si ini. Sama si, siapa sih tuh? Sama tadi yang somel ya. Oke, okay, dan sekarang apa sih Mega Pack selanjutnya? Dan kita masih belum dapat pemain TOTW. Oke, okay, siapapun pemain TOTW, please. 1% deh, nggak apa-apa ya. Aduh, nggak ada lagi. Masih belum. Oh, tapi dapat bot. Oke. Okay. Brazil, center midfield. Oke. Okay. Apa sih, Alan. Lumayan. Sepertinya gue dapet yang bagus lagi, entah bisa gue kemestriin ya. Dapet seri A, oke lumayan. Bisa di Lego ke SBC. Oke. Lanjut. Aduh, duplikatnya baik banget sih. Oke. Dan sekarang yang terakhir, akhir gold pack. Please, ya. Lo tadi udah ngasih gue buat. Kayaknya kalau udah dapat out terus buat gitu kayak susah deh buat dapetin gitu lagi deh. Saya itu 5% atau 1% bahkan. Apalagi pemain TOTW-nya. Tapi ya kita coba dulu aja. Siapa tahu aja keuntungannya ada di tangan kita. Pintahlah ya. Coba dulu. Aduh, belum ada apa sih bot ya. Enggak, masih walkout tapi botnya dapat tuh. Oke, berhasil. Wah, ini lagi janjiannya bener. Duplikat. Aduh. Udah ngapain yang lain dapat tuh duplikat gitu. Ya udahlah. Itu pokoknya ini ya. Apa sih yang gua dapetin ya di episode ini. Jadi gua dapat 2 kali Alan, terus dapat yang Sommer, terus dapat walkout itu apa sih? Jamie Boateng. Oke. Gua dapat itu ya. Ya pokoknya ya. Ini ya berarti kita enggak dapat main TOTW. Sayang banget.
Tapi ya gue sih cukup puas sih dengan berapa dengan dapat quote-nya si Jerome Boateng. Eh, teman-teman silakan komennya tuh dapat apa aja tuh di apa sih di food sekarang ya itu. Ya kalau gue dapetnya itu, ya. Kalau kalian dapetnya apa? Ya semuanya aja kalian dapetnya lebih bagus nih gue gitu. Oke, dan sampai sini kalian pertemu kita banyak teman-teman. Jangan lupa ya di like, di share, komen seperti biasa yang butuhkan. Perlu di subscribe ya. Yang ini yang pengen subscribe, yang udah subscribe bagus, yang belum silakan. Ya. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.